Bagi peminat permainan video digital, pelbagai aspek pasti diambil kira sebelum memilih untuk memulakan aktiviti itu. Lagu atau muzik yang kedengaran dalam sesuatu video game itu kadangkala mampu menarik perhatian seseorang. Namun pernahkah anda mendengarnya dalam versi orkestra? Saksikannya menerusi segmen seni dan hiburan. Pastinya ada di antara lagu-lagu tadi pernah anda dengar sekiranya anda tahu mengenai permainan video digital. Acara Gilang Gemilang yang diadakan malam semalam di Auditorium Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL ini menarik lebih 500 penonton. Turut hadir Datuk Bandar Kuala Lumpur, Datuk Seri Dr. Maimunah Muhammad Sharif dan Pengerusi Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia MDEC, Syed Ibrahim Syed Noh. Persembahan orkestra ini merupakan satu program kerjasama di antara pihak DBKL sempena Malaysia Digital Content Festival MyDCF 2024 yang bakal berlangsung pada 13 hingga 15 September ini. Sebab itu pada malam ini, kita bawa satu yang berbeza. Ya, satu yang unik dan sangat menarik pada pandangan saya di mana kita bukan sahaja tengok game tu, tetapi kita bawa keluar muzik. Game itu dalam bentuk muzik dan bukan hanya dalam bentuk muzik tetapi secara orkestra. Jadi saya rasa saya sendiri sebagai orang pertama, saya bukanlah gamer tapi saya mula tertarik. Dan sebagai developer, ya, gamer, developer ni mereka lebih-lebih lagi saya rasa teruja kerana melihat bahawa game mereka ini bukan hanya dalam bentuk secara kreatif untuk mencipta watak dan sebagainya tetapi juga dalam bentuk lagu dan irama. So ini satu kombinasi yang agak menarik di antara lagu dan irama dalam bentuk game dan juga orkestra. Kita memang siasa melihatlah, cuba menerangkan inovasi baru yang sebegini. Ini selari dengan hasrat untuk Bandar Kuala Lumpur yang baru untuk mengadakan City for All berasaskan livable, competitive dan resilient city. So ini boleh menaikkan martabat Kuala Lumpur selaku pusat peluncuran dunia lah. Lagu-lagu yang dialunkan dalam versi orkestra ini adalah daripada permainan video digital tempatan antaranya Gagak Bash, Post Night 1 and 2, Kings League 2, Rhythm Doctor, Level Up KL dan Mobile Legend Bang Bang. Ia dipersembahkan oleh kira-kira 50 ahli Kuala Lumpur Orkestra dari DBKL.